Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mapur Sepud. Pada kesempatan kali ini saya sengaja datang lagi ke lahan kontrak perhutani yang berada di daerah Cigobang ini, dan mungkin kemarin saya sudah kesinilah ngambil video, tapi namun kita waktu kemarin di bagian Lamping Kidul. Dan sekarang kita akan vlog lagi ya para warga Dusun Kalipada di sini, yaitu seperti biasa rutinan setahun sekali dan setiap musim hujan dia melakukan penanaman atau manja jagung. Katanya di sini pada hari ini lebih banyak dibandingkan yang kemarin. Dan coba kita melihat ke arah sana ya, dan kemarin pun kita dari seberang sana dah, dari seberang sana. Namun sekarang cuaca begitu gelap sekali, mendung, pepedutan dan berkabut. Dan coba kita akan melihat ke sana. Katanya sekarang lebih ramai lagi nih pada orang-orang manja atau melak jagung ya. Coba kita akan ke sana, dan kita sekarang mengambil jalur arah Hartop, jalur sini dah. Dan sudah kelihatan sekali di sana ya pada warga ya, ramai banget nih pada lagi manja. Namun cuaca pada saat ini medem alias ngableng-bleng, dan mantap sekali, mantap ya, sangat luar biasa. Walaupun cuaca medem tapi warga pun sudah beraktivitas. Dan di sana ada Bang Arif. Assalamualaikum Bang Arif. Sangat luar biasa Bang Arif. Aduh, inilah saudara kita yang selalu senantiasa manja. Bagaimana? Sudah mulai belum manjanya? Sudah hampir setengah main. Setengah main Bang Arif. Mantap sekali, mantap sekali Bang. Ini punya garapan Bang Arif. Keindahan yang sangat luar biasa. Saya sengaja datang lagi penasaran yang mengarif ya. Kata orang-orang katanya sekarang lebih banyakan lagi ya. Dan kemarin dan kemarin saya hanya cuma ngambil jalur sana ya, jalur selatan ya. Dan sekarang kita ngambil jalur utara dan kita banyak sekali. Dan si ibu pun ya ikut ngabantu ibu. Melak nggak seberes melak video. Sukna acan. Sehatnya bu, sehatnya. Ya coba rek ningali-ningalinya, melihat-lihat ya pemandangan yang sangat luar biasa. Ibuan mantuan. Oke, luar biasa. Coba kita akan melihat ke arah sini ya, ke arah bawah gubuk. Dan katanya Bang Arif lagi ngajak manja. Pada saat ini banyakan, dan di seberang sana pun itulah secara kacang. Nanam kacang. Oke, sukses Bang Arif. Coba kita akan ke bawah, akan melihat-lihat daerah sini. Keindahan yang sangat luar biasa. Oke, mantap sekali, mantap. Oke, banyakan. Mantap sekali gubuknya, gubuk pada rombeng-rombeng, tidak dibetulin nih. Aduh. Sekarang dan coba kita rame banget. Halo Bang Benny, bagaimana kabar Bang Benny manja? Sudah hampir selesai atau masih? Masih banyak. Masih tange. Ngadon ulin bae ieu mah kajak-ajak mah biung. Sangat luar biasa. Ya saeutikeun ujur. Berat, mantap. Oke, siap, mantap. Naon bae ge? Mantap. Oke, Ben. Mantap, Ben. Lain. Kabener Ben manja nak. Kasemangat.
Kak semangat. Tap sekali mantap. Oke okay. Ya. Oi. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Oh. Lain eta dikecuk-kecuk gitu. Coba seperti mana Kang Beden? Seperti gini. Oh iya iya iya. Oh. Ini. Oh iya. Oh iya oke. Okay. Mantap oke. Okay. Ya. Coba kita akan melihat ke arah Lamping dia ya. KB Girang lah. Dan di sana pun sudah kelihatan orang-orang banyak sekali lagi manja ya. Pada musim melak jagung ya, sangat indah sekali. Sangat luar biasa di sana pun ya. Ramai banget tuh sudah kelihatan, dan kemarin kita sudah sampai ke sana. Kita akan melihat-lihat daerah sini dulu. Dan kita melihat ke atas ya. Ke atas naik. Dan di sana pun katanya banyak juga ya. Lagi pada musim melak jagung. Dan inilah peralatan atau bahan-bahan ya, mungkin sarapan makanan yang disiapkan para petani di sini. Dan coba kita akan melihat ke arah sana, dan luar biasa. Saya Doni kenang Doni. Ya kabener gawe. Aduh kabener gawe. Dan coba kita akan melihat, banyak sekali, ramai sekali. Mantap, sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali pada musim melak jagung ya. Sangat ramai sekali daerah sini. Ini mungkin mempunyai para petani satu patok Bang Nedi. Kumaha kabarnya Bang Nedi? Alhamdulillah sehat. Mantap, luar biasa mantap sekali, mantap. Dan di atas pun juga nih lagi ramai juga. Ini sangat luar biasa ini. Kekompakan warga kampung Kalipada mantap sekali nih. Ini namun lokasinya begitu gawir-gawir sekali nih. Dan kita melihat ke atas, begitu tinggi sekali. Oke mantap sekali, mantap. Rame banget pada hari ini dibandingkan kemarin ya. Kemarin saya juga sudah kesini, namun kita bagian sana ya. Bagian kidul. itu apa namanya itu lagi nanam apa itu? Suuk, sangat luar biasa suuk. Oke. Lagi muuhan. Semangat juang. Kang Abdul. Halo, Bos. Semangat juang Bang Ben. Ya, biasa. Gimana, Wir? Masih belum beres, Wir? Belum. Sudah pada istirahat belum? Belum. Dan kita melihat ke arah sana tuh. Ya, banyak sekali. Mungkin nanti kita akan naik ke atas ya. Naik ke lebih dataran, lebih tinggi lagi. Luar biasa, mantap sekali ini gubuknya nih. Gubuknya punya Pak Wiranto ini. Punya Pak Wiranto, punya siapa ini? Luar biasa ini, mantap sekali, mantap. Aduh, mantap. Aja siaman, Tuan. Oh, kau kol. Dan ini jalanan menuju arah Cidadali ya. Cidadali sana, Samaya. Mungkin lain waktu kita akan ke arah sana, ke arah Gunung Semaya kembali ya. Namun sekarang pada sudah mulai musim hujan. Sangat luar biasa sekali. Mantap sekali. Aduh, kita coba akan naik atas yang lebih tinggi lagi. Coba, namun sangat luar biasa ini. Ya. Lain, yo. Di mana Ben? Ukir Maranja, yo. Hah? Oh, di Tonggo. Itu sih, belah itu, belah mana itu, lamping itu. Oh. Luar biasa. Mantap sekali. Coba kita akan mapai ke sana. Hah? Aduh. Indah sekali.
kita melihat dari atas ini ke bawah tuh kelihatan sekali. Oke, ada ya Allah ya Rabbi ampun, nanjak luar biasa, rame banget nih, rame. Aduh, si Jeffrey berak burung sampai hen. Lain selang nanjak lagi sih. Kita melihat ke arah sana, di sana juga banyak sekali tuh. Lagi manja. Kita akan naik yang ke lebih atas lagi coba. Luar biasa mantep. Dan kita melihat ke arah sana, ramai sekali. Coba kita kan lebih naik lagi ke atas coba. Ini belum puncak. Namun kayaknya kesini sudah pada ditanami ya, karena sudah mulai tumbuh alias bijil. Keindahan yang sangat luar biasa pada hari ini, lebih banyak yang manja dibanding kemarin ya, karena sekarang hujan terus menerus. Sekarang hujan setiap hari dan setiap malam, dimana sudah sore sudah pasti hujan turun, dan sekarang mulai banyak air. Dan coba kita turun ke bawah dan mendekati orang-orang yang lega sedang lagi manja di bawah. Ramai sekali nih. Kita sekarang menurun. Mantap luar biasa. Aduh. Luar biasa mantap. Jenuk. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai dari atas dulu ya, dan kita ke bawah. Dan di sini banyakkan sekali nih. Halo Mang Toheden. Mang Ecun, gimana ini lagi manja-manja? Luar biasa ini. Sangat luar biasa ini. Melaksuk lain. Aduh, ha? Syukur alhamdulillah ya. Pada hari ini ramai banget. Semangat 78, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita mengenang masa lalu ya, di zaman dulu waktu kita masih kecil ya, seperti ini manja-manja, harus melak-melak jagong seperti ini. Iya, sangat luar biasa kalau kita mengenang zaman dulu. Ada indah-indahnya, ada sedih-sedihnya juga ada ya. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan para petani di sini mendapatkan hasil ya, karena kita perjuangan yang sangat luar biasa. Pertama dari nyacar-nyacar pada musim kemarau, dan sekarang tinggal nanam-nanam dengan proses nemprang sebagaimana ngajak-ngajak, dan sekarang mudah-mudahan kita mendapatkan nanti ke depannya ya. Ya oke, terima kasih Mang Eden, Mang Jun. Coba kita akan langsung muter-muter ya ke sana. Dan kita coba akan melihat sebelah sana. Oke, kita akan langsung perjalanan muter-muter mengelilingi ya lahan kontrak ini. Coba kita akan ke arah sana. Dan di sana pun ada pohon pinus yang begitu tinggi-tinggi ya, yang mungkin tidak ditebang karena sudah wilayah lain dari Cilacap. Dan coba kita akan ke bawah
luar biasa. Sangat luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Dan inilah gubuknya yang tidak dibangun. Oke, luar biasa, luar biasa. Luar biasa, mantap sekali, mantap. Cukup ramai sekali pada hari ini nih. Orang-orang pada sibuk. Pada manja, melak jagung. Iya, Bang Aji. Gimana kabar Bang Aji? Ikut ngebantu juga Bang Aji. Oke, sukses selalu. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan ya, suatu saat nanti mendapatkan hasil, karena perjuangan kita sangat luar biasa ya. Kita harus manja-manja, kita tidak sampai di sini dulu ya. Dan setelah manja, setelah jadi pun kita harus merawatnya, dan mudah-mudahan kita apa yang telah kita kerjakan mendapatkan hasil. Mantap sekali, mantap, mantap. Ya, coba kita akan terus menelusuri lahan kontrak ini dan akan mengelilingi, mutar-mutar ya, dan coba akan kita melihat-lihat orang-orang yang pada melak. Nani ya, melak nani, Ibu Melah. Melak kacang. Kacang jepil. Lain kacang nyengek. Kacang jepil. Bodak saya nu beureum aya. Lain semangat. Lain semangat. Lain semangat menunggal poe be. Semangat dong. Sangat luar biasa inilah Ibu Mela ya. Ibu Mela yang sangat luar biasa dan selalu aktif ya dalam embret ya. Karena kebutuhan sehari-hari. karena kebutuhan sehari-hari Ibu Mela, oke. Okay. Dan inilah gubuk ya, tempat istirahat para pekerja ini, gubuk-gubuk ya. Oke, dan kita mungkin akan lanjutan Bang Nurdin. Oke, terima kasih, kita akan mengelilingi terus. Dan muter-muter kita ke arah ke bawah lagi lah. Dan coba kita akan melihat ke arah seberang sini, ini adalah hutan pinus yang belum ditebang, namun ini sudah wilayahnya lain lagi ya. Coba kita akan ke bawah dan sudah muter-muter. Syukur alhamdulillah ya, para petani di sini begitu luar biasa pada cocok tanam. Dan mungkin hari ini hari terakhir pada manja-manja, karena sebagian besar sudah pada dipanja dan sudah dipelakan. Dan kita muter ke bawah lagi. Di sana waktu pertama kita masuk kontrak ini, keindahan yang sangat luar biasa, dan harus di pagar-pagar seperti ini kalau di pinggiran ke arah hutan lah ya. Coba kita akan ke bawah lagi karena kita sudah muter-muter dari tadi ya. Oke, okay. Dan kita tadi dari sana ya, dari atas sana. Dan kita sudah selesai mungkinlah. Kita video kali ini mungkin kita sampai di sini. Dengan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.